Yohanes 15. Yesus berkata lagi, Aku pokok anggur yang sejati, dan Bapa-Ku peladang anggur. Setiap carangku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaran yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah, kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu. Kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur, dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia, akan berbuah lebat. Kerana tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku, akan dikerat seperti carang, lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan, lalu dibuang ke dalam api, dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku, dan ajaranku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Kemuliaan Bapa-Ku dinyatakan apabila kamu berbuah lebat, dan dengan demikian kamu betul-betul pengikut-Ku. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati perintah-Ku, aku akan tetap mengasihi kamu seperti Bapa tetap mengasihi aku, kerana aku mentaati perintah-Nya. Semua ini aku katakan kepada kamu supaya kegembiraan-Ku ada di dalam hati kamu dan kegembiraan kamu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, kerana hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, kerana aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar daripada Bapa-Ku. Kamu tidak memilih aku. Akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu minta daripadanya demi nama-Ku. Inilah perintah-Ku kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia sudah membenci aku lebih dahulu. Jika kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seolah-olah kamu anak-anaknya sendiri. Tetapi aku sudah memilih kamu supaya tidak menjadi milik dunia. Dan kamu sekarang bukan lagi milik dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Ingatlah akan apa yang sudah aku katakan kepada kamu. Seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga. Jika mereka mentaati ajaranku, mereka akan mentaati ajaran kamu juga. Mereka akan menganiaya kamu kerana kamu pengikut-pengikut-Ku dan kerana mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu kepada mereka. Tetapi sekarang mereka tidak dapat berkata, kami tidak tahu bahwa perbuatan kami jahat. Sesiapa yang membenci aku, membenci Bapa-Ku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah dilakukan orang di kalangan mereka. Tetapi sekarang, mereka sudah melihat apa yang aku lakukan. Lalu mereka membenci aku mahupun Bapa-Ku. Memang sudah seharusnya demikian, supaya berlakulah apa yang tertulis di dalam Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengutus penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila Dia datang, Dia akan memberikan kesaksian tentang aku. Kamu pun akan memberikan kesaksian tentang aku, kerana kamu semua bersama-sama aku sejak permulaan.